Salam keluarga Malaysia. My Sejahtera mengeluarkan permohonan maaf selepas beberapa pengguna diberikan status COVID-19 yang tidak betul dalam aplikasi peribadi mereka. Melalui Twitter, My Sejahtera memberi maklum balas kepada pengguna yang membuat aduan mereka di media sosial itu selepas mendapati diri mereka dikenal pasti sebagai individu dalam pengawasan PUS dan diletakkan di bawah perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO. Selamat pagi semua, kami mohon maaf atas kesilapan kami yang menyebabkan pengguna secara rawak diberikan status HSO PUS. Kami telah membetulkan punca yang menyebabkan perkara ini berlaku. Semua HSO yang salah telah dipadamkan, dan status PUS yang tidak betul telah diperbetulkan, kata pihak My Sejahtera pada jam 8.49 pagi. Setakat ini tidak diketahui berapa ramai pengguna yang terjejas oleh kesilapan itu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.